Namanya kita manusia berusaha ya. Manusia punya mau, tapi Tuhan punya kuasa. Manusia punya mau, tapi Allah yang punya kuasa. Di sini sepertinya ibunya melihat ada kesulitan, tapi insya Allah ya, kalau memang izin Allah, ada apa-apa. Semoga doa bapak ibu, doa penjenengan dikabulkan oleh Allah. Semoga diridhoi oleh Allah. Yang penting kita berusaha, jangan putus asa ya. Kesulitannya saya melihat di sini memang kita punya saudara ini sakitnya memang agak parah ya. Merasakan kesulitan. Semoga ada sembuh dengan izin Allah, karena di sini yang sakit agak parah dan saya merasa kesulitan. Mendingan kita jujur aja ngomong. Sebentar kalau ini pengobatan ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa, ada yang sembuh, ada juga yang tidak ya. Karena ibu Ida hanyalah manusia biasa, tidak luput dari dosa. Ibu Ida hanyalah manusia biasa, bukan malaikat. Ibu Ida kemampuan juga terbatas. Tidak semua sembuh, tidak semua bisa. Ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Tergantung kepada Sang Maha Kuasa. Kesembuhan itu adalah di tangan Allah. Kesembuhan itu adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan ibu Ida. Karena ibu Ida hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Karena ibu Ida hanyalah manusia biasa, kita manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang menentukan segalanya bukan manusia. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah yang kuasa. Yang menentukan segala-galanya adalah Tuhan yang kuasa. Terima kasih. Yang penting kita jangan putus asa, namanya berusaha ya. Namanya mencoba, siapa tahu izin daripada Allah, izin Tuhan ya. Nah, kita berdoa minta yang terbaik aja. Kalau kita kepinginnya minta sembuh ya. Sembuh tidak sembuh tergantung kepada Sang Maha Kuasa. Terima kasih.